Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini kami mau outbound di daerah Ciwidey. Untuk nama tempat outboundnya yaitu Outbound Walini, yang berlokasi di kawasan wisata pemandian air panas Walini Ranca Bali Ciwidey. Kebetulan pas kami kesini lagi ada acara outbound anak TK. Jadi sekalian berbagi informasi buat teman-teman jika mau mengadakan outbound di Walini Ciwidey. Nah, tempat outbound ini khusus untuk anak-anak. Jadi sangat cocok buat acara outbound anak-anak seperti outbound anak TK. Saat ini kita sudah memasuki area tempat wisata Walini. Dan untuk masuk area wisata ini ada tiket retribusi kendaraan sebesar Rp15.000 untuk roda 4 dan untuk roda 2 yaitu Rp8.000. Di stop, stop. Roda 4 Rp15.000. Iya. Nah, ini kita sudah memasuki area parkir kendaraan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk tempat parkirannya begitu luas. Dan di sini juga kita bisa lihat pemandangan yang sangat bagus. Oke, kita langsung saja menuju tempat outbound Walini. Untuk lokasinya berada di samping pemandian air panas Walini. Dan dari parkiran kendaraan juga sangat dekat. Oke, sekarang kita coba lihat-lihat tempat yang ada di sini. Di area dekat pintu masuk di sebelah kiri kita, ini ada tempat tunggu atau tempat beristirahat. Sebelum melaksanakan outbound, sebaiknya kita sarapan dulu di area tempat tunggu yang sudah disediakan. Kita bisa buka bekal yang sudah dibawa dari rumah, supaya pas kegiatan outbound lebih bertenaga. Dan anak-anak kita juga bakal lebih semangat menjalankan kegiatan outbound-nya. Berbagai macam permainan sudah ada di tempat outbound ini, seperti ayunan, serosotan, playing box, tata rakelan, dan lain-lain. Pastinya jika kita mengadakan acara outbound di tempat ini, pasti bakal seru banget. Dan anak-anak kita juga pun bakal sangat senang sekali. Selain memiliki pemandangan yang sangat bagus, di tempat outbound ini juga sangat sejuk sekali karena tempatnya berada di daerah Ciwidey, Bandung. Dan kita juga sudah tahu Ciwidey itu tempatnya sangat dingin dan sejuk. Oke, sekarang kita jalan-jalan menyusuri jalan di area pinggir outbound. Dan di sebelah kanan kita itu ada kolam renang Walini. Jadi pemandian air panas Walini ada di pinggir outbound ini. Nah, kita bisa lihat dari sini juga untuk area outboundnya. Nah, jika kita lanjut menyusuri jalan ini, nanti kita akan ketemu toilet yang ada di area outbound. Oke, kita balik lagi ke tempat area yang dekat pintu masuk. Nah, di sini kita bisa lihat di area ini ada kereta api.
Jika anak-anak kita ingin naik kereta api ini, cukup membayar Rp15.000 per orang. Dan di sini juga ada ETP untuk anak. Untuk sewa ETP-nya yaitu Rp50.000 per ETP. Buat teman-teman yang mau menyewa tikar untuk beristirahat di area outbound, di sini juga ada penyewaan tikar. Untuk sewa tikarnya, kita cukup membayar Rp25.000. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like and share video ini supaya teman-teman yang lain tahu. Oke, sekarang kita bisa lihat untuk peragaan outbound RA Al Istiqomah dari Karawang. Untuk peragaannya seperti di video ini. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau outbound di Walini Ciwidey. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.